Dia mengeluh saja sih. Mengeluh saja sih dia dengan perlakuan kadang-kadang ya tidak diinginkan. Karena beliau tuh dapat cuti satu minggu dari jadi menyempatkan diri untuk pulang bertemu banyak dan pulang pun ya dalam waktu singkat bulan berapa April habis lebaran ya, mereka mendapat cuti satu minggu habis lebaran tuh ya jadi dia menyempatkan diri untuk pulang bertemu orang tuanya setelah itu kembali lagi ke Jakarta. Ini aktivitas selama di rumah ya yang namanya tim ya dia sering kemana-mana jalan ketemu temannya ya Pak? Ketemu temannya ya. Karena juga ada kawan timnya juga ada di sini ya main ke Sintang lah yang kawannya Sintang ada apa tuh bermain teman-teman kalau misalnya boleh dia mengeluh saja sih dia dengan perlakuan kadang-kadang ya tidak diinginkan kadang ya dia mengatakan namanya senior dengan junior kan apa kata junior kan gitu lah bagi institusi mana saya rasa gitu. Jadi dia mengeluhkan perlakuan senior dia sebenarnya iya, sebenarnya itu saya juga kurang ini selama dia saya tanya dengan kawan-kawan yang dekat dia ya selama dia berkomunikasi dengan kawannya itulah nggak tahu berapa lama saya nggak tahu jadi intinya sebelum ke kejadian itu dia sebetulnya sudah pernah mengeluhkan ada gangguan dari senior makanya dia dengan orang tuanya dia tidak pernah menceritakan kejelekan keburukan dia. Dia selalu menceritakan menanyakan apa kabar Pak, sudah makan atau belum Ma, kalau capek istirahat Pak Ma. Dan dia mengatakan saya happy, saya senang dengan tugas saya Pak. Itu dia selalu diberikan kepada orang tuanya. Jadi orangnya tidak mau khawatirkan orang tua. Iya, dia tidak mau supaya orang tuanya terbebani. Dia tidak mau. Makanya saya sepertinya kehilangan benar dengan dia. Saya Liviana Cerlisa. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.